Wah, perasaan gue gak enak. Wah, apa nih? Gede apa lagi yang baru nih? Kan anak gue ulang tahun ke 1 bulan. Oke, okay, anak lu yang ulang tahun. Satu bulan. Oke, catat. Anak terus? Oke. Menarik. Oke, Bob Tim, gue mau liatin lu sesuatu. Apa nih? Apa nih? Wah, ada sesuatu yang baru. Ayo, sini. Apa yang baru nih? Kan kebetulan anak gue ulang tahun. Iya. Wah, perasaan gue gak enak. Wah. Apa nih? Gede apa lagi yang baru nih? Kan anak gue ulang tahun. Ke 1 bulan. Oke, anak lu yang ulang tahun. Satu bulan. Oke, catat. Anak terus, gue ngerasa anak gue itu, kalau misalnya pakai mobil itu lama. Jadi gue ngerasa anak gue itu butuh untuk dianterin pakai motor. Make jadi biar cepet gitu loh. Oke, kita buka aja pelan-pelan ya. Iya sekarang anak jadi alasan supaya bisa. Enggak. Ini emang udah dikhususkan buat nganterin les. Jadi kalau misalnya mobil itu buat nganterin sekolah, yeah. Kalau anak itu buat nganterin les. Kalau motor. Terima kasih. Silakan. Apa 12 tahun lagi baru les tapi. Coba kita sekarang kontak dulu guys, kita starter nih ya. Naikin tim. Oke. Okay. Lu kaget ya? Serem banget. Ya suaranya serem banget. Kita bawa. Coba ya. Langsung aja. Enggak, panasin dulu kali ya. Panasin dulu. Tapi oke banget kan? Asli keren banget guys. Ayo tim, naik tim. Mantap. Langsung ya tapi? Lu sampe gak? Sampe. Ini soalnya miring. Koplingnya pendek ya? Hati-hati, pelan-pelan. Oke. Udah? Wow. Buset. Mantap ya? Thank you, Tim. Gantian boba sekarang. Kalau gue naik deh ya, ini gue gak usah bawa ya. Kalau gue naik, muka gue gak cocok. Coba. Gak cocok. Kalau boba yang naik, mukanya gak cocok. Coba, Bob. Hidup dulu. Naik lagi. Naik lagi. Lu cocok kan koko-koko-pik. Oh iya. Harus diganti warna pink, dia cocok. Oke guys, setelah naik motor, sekarang aku mau cobain durian dari boba. Durian dari Malaysia nih ya. Langsung aja, menarik. Guys, kita dapat musangking dari boba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gue yang buka. Woi, nggak bisa. Lihat dulu. Wah, gila baunya langsung. Ini kalau musangking emang berkelas banget ya. Baunya langsung. Wanginya langsung keluar ya. Abis dibuka vakumnya. Wah, wanginya beda musangking emang. Musangking emang wanginya di luar biasa. Gua enggak suka baunya. Nusuk banget. Nusuk banget ya. Ini terbaik sih, enak banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Di dalam. Wow. Senang sekali. Senang. Terima kasih Mas Boba. Thank you Boba. Wes, banget. Guys, kalian harus tahu ya, durian musangking ini itu pertama kali di Malaysia ya? Ya. Yeah. Pertama kali di Malaysia dan dibawa ke Indonesia, ini sungguh amat mahal. Oh iya. Jadi lu belinya berapa nih sekotak ini? Gak ngitung lagi. Sekitar berapa kira-kira? Pokoknya 1 kilo itu 88 ringgit. Berapa tuh 88 ringgit? Sekitar 240-300 ribu. Kalau di Indonesia bisa sampai 500 bahkan 1 juta. Dua kali, tiga kali. Iya. Dan 1 kilo loh. Maksudnya kualitasnya juga beda. Yang real tuh emang cuma di sini doang. Durian musangking. Bismillahirrahmanirrahim. Gue coba ya Bob ya. Ya silakan. Sebelumnya gue ingin berterima kasih yang teramat sangat kepada lu Bob yang sudah menyediakan durian nikmat ini. Ya. Waduh. Meremelek gitu. Gimana? Lihat ya, kalau durian musangking bijinya sampai peot gini loh. Bijinya peot. Peot. Jadi dagingnya banyak banget. Ini luar biasa nih. Luar biasa. Ngiler lu tahan. Ngiler lu udah keluar.
Gimana? Lembut ya, creamy. Lembut, gitu ya. Creamy, ada tajem-tajemnya gitu kan? Ada tajemnya, iya. Iya. Kencang gitu ya rasanya. Iya. Terus kalau musangking emang aftertaste-nya ada pahit gitu dikit. Iya. Ada pahit dikitnya. Itu ada pahit-pahitnya nih. Yeah. Enak ya. Iya. Yeah. Pahit manis. Lu loh, sekarang loh. Okay. Okay, guys, sekarang giliran Ilal ya. Kita akan jalan nyobain musangking. Eh Bob. Yang mana nih yang panjang kali? Ilal, ayo Lal. Ya. Gue juga dah. Oh, Bobo juga sekalian. Iya, sekalian. Gue yang kecil aja. Nah. Ini ya. Cis. Jujur. Gimana? Enak. Enak tapi ya? Enak. Yow banget ya, Bang. Oke, guys. Sekarang aku mau ambil biji kedua. Eh, biasanya lu yang suka durian nggak? Biasa aja. Maksudnya gue nggak... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sampai merem gitu loh, Mas. Nah, kita cheers sampai sini. Iya, iya. Gue harus jadi duta durian Indonesia. Apa bisnis durian ya? Apa bisnis musangking ya? Menarik. Ya Allah, okay. Kenapa sih musangnya itu enak banget ya Allah? Oke, udah sempurna. Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Oh, kalau sambil dingin-dingin dikit gitu enak juga ya? Emang lu kemarin makan normal? Normal. Aku doain ya, buat kalian semoga bisa ngerasain musangking juga, amin. Datang ke sini aja, banyak kok ini. Eh, punya gua. Dan fun fact ya, ini bukan musangking biasa. Ini musangking apa, Bob? Kelantan. Kelantan, lebih Kelantan. Tinggi lagi ya? Lebih tinggi lagi. Musangking Kelantan. Ya, luar biasa. Oke guys, sekarang kita mau cheers lagi nih, durian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers di sini. Cheers. Musangking Malaysia. Cheers, cheers. Beda. Luar biasa. Di luar Naila. Dua Naila ya. Dua galak banget loh. Kalau sekali hap enak banget sumpah. Enak banget ya. Terima kasih atas segala macam musangking nikmatnya. Aku sangat bersyukur mempunyai teman baik sepertimu. Bagi orang Malaysia aja, katanya tuh apa namanya? Durian Man. Durian Man ini emang terkenal banget ya, Bob? Kenal. Luar biasa. Banyak turis yang ke situ makan. Durian Man. Dan terbukti. Lu ya, lagi enggak? Enak semua. Udah, cukup. Mama berarti ya? Iya. Kasih mama coba. Oh, boleh, boleh. Eh, ini kalau udah dibuka gini, baunya ke dalam loh. Iya. Mamanya yang ke sini. Puasa. Mama puasa? Iya. Ya udah tutup lah. Bener-bener enak banget. Thank you, Boba. Terbaik. Udah bawain. Sama-sama. Durian dari Malaysia nih. Gara-gara dia nih. Next, kita harus cobain makan apa ya? Nah, itu yang penting. Kita akan jadi kuliner boys. Yeay! Atau makanan khas kota kalian? Coba kalian komen dan jangan lupa follow. Bye-bye.